panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Tapi alhamdulillah insya Allah PBB Kota Batu sudah luar biasa. Akhirnya saya memperkenalkan juga gitu. Masalah saya nggak pernah memberitahu. Nomor 2 untuk mewadahi teman-teman yang mau jualan di situ, tapi ya ya nanti dalam waktu itu aja. Bisa berdiri. Tapi juga kembali ke yang demo. Itu berarti ada demo. Itu anu operasional itu. Masa? Masa? Kita ini enggak ada masalah. Kalau ada enggak ada masalah buat kita. Asal murah. Ya masa dulu. Harga enggak ada masalah. Sing penting murah. Awas itu. Minimal 2 juta lah. Minimal. tapi dengan perubahan cacat-cacat seperti ini kemungkinan besar ya, kemungkinan besar ini saya tawarkan juga.
Kemungkinan dari nakan-nakan mungkin banyak yang milih depannya sini ya, kira-kira ya. Kira-kira mungkin banyak yang pakai depan sini, terus depan sini mereka nggak bisa terjaga gitu kan maturnya. Jadi untuk pohon semacam ini memang harus itu ya Pak ini. Hanya dipotong aja nanti kayaknya sudah dihidup gitu. Iya enggak, maksudnya begini, maksudnya untuk mencari depan yang pasti, yang anu yang ini mana gitu. Kalau depan di sana memang ini kan sudah apa agak enggak, kira-kira yang paling efisien paling bagus di mana? Dari sini. Di mana? Cuma mana-mana agak sedikit dari sini atau sini tentukan aja kan. Dari sini. Niki belajar ya, tak keliru pun disurai. Kita masing-masing ini punya gaya juga masing-masing dan pengertian itu juga enggak ini jadi bukan enggak ada yang lebih pintar. Kalau kita ngomong masalah natural, kita juga melihat karakter suatu pohon. Dari karakter pohon masing-masing itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Gaya pohon itu sendiri itu memang sebenarnya kan cuma ada empat. Lima. Formal, serenting, deskit. Nah nantinya kan kalau semi deskit itu pertengahan antara serenting dengan deskit, itu semi deskit. Dan aturan semi deskit itu kalau memang masih di dia standar ini namanya semi deskit. Tapi kalau sudah di bawah pot itu namanya deskit. Nah pengertian sekarang kita ngomong masalah formal. Memang pada dasarnya formal itu tegak ini ya. Kalau yang jenis pohon gini ini formal. Kalau kita berbicara masalah natural, memang kita mengarahnya bonsai, semua bonsai itu kita mengarahnya ke bentuk natural. Nah, natural kita kalau kita ngomong masalah natural, kita juga melihat karakter suatu pohon. Dari karakter pohon masing-masing itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kalau cemara sama pijat, karakter pohon itu sudah berbeda. Karena memang, kenapa masih berbeda? Karena dia bakang-bakang lunak dan mudah terangkat. Nah ini mudah berubah bentuk karena bakang lunak. Nah ini juga mempengaruhi. Terus kita juga masalah iklim juga ya, karena daerah kita iklim kita ini tropis, otomatis curah hujan segala macam pertumbuhan itu yang cepat. Memang kalau untuk pikas, hampir kita ngomong masalah karakter. Pikas ini memang rata-rata dia percabangan dia ke atas, jadi membentuk percabangan utamanya dia ke atas. Dan perantingan dia akan selalu ke atas gini, karena memang dia mengalami masa gugur juga berbeda dengan cemara atau yang lain. Nah ini mempunyai karakter.
biasanya pohon-pohon yang tumbuh di seperti bentuk seperti ini, yang jelas ini di tanah lapang, tanah yang lapang, istilahnya tanah lapang ini. Berarti apa yang bentuk bonsai tikus harus berjalan pada karakter tumbuhan? Sebenarnya kalau kita mau membicarakan masalah karakter, itu memang kita menyesuaikan karakter suatu pohon. Tapi kalau kita berbicara masalah art, seninya, itu memang masalah seni itu bebas. Nah, cuman kadang-kadang kita kesulitannya di kita, kalau kita membuat bentuk-bentuk yang tidak beraturan, kalau kita membuat satu figure itu kayaknya kurang bercocok. Nah, bentuk kalau kita berbicara kadang-kadang kita membuat simple kata-kata ini. Bentuk ini gaya apa? Gaya natural. Walaupun sebenarnya ranting itu juga natural. Formal ranting sebarang bonsai itu kita mendekatkan bentuk yang natural, senatural mungkin dari natural, dalam arti natural-naturalnya suatu pohon ini, karakter pohon juga berbentuk. Kalau formal, karakter naturalnya seperti apa? Ranting naturalnya seperti apa? Masalahnya gini Pak Ratu, kalau semua mungkin jauh itu natural itu ya benar. Ya, kalau kita membicarakan masalah seperti yang dipertanyakan Pak tadi, mungkin ini hanya sekedar ini, tapi ini jangan dianggap ini kita sharing ya. Sharing bukan berarti kita saya yang di depan ini. Ya, Pak, enggak. Ini cuma sharing. Jadi gini, kalau untuk jenis-jenis semacam ini formal, apalagi untuk bekas ya, kalau kadang-kadang kita berpaku pada ini enggak enak, seperti yang dikatakan tadi. Sebenarnya kalau kita berbicara masalah ini, bonsai ini sebenarnya karya. Jadi campur tangan manusia juga ya. Kalau memang ini percabangan yang ini enggak enak, enggak harus ini batang ini dipotong. Kalau dipotong batang ini otomatis ininya juga akan merubah segala sesuatunya, jadi semua banyak. Bukan berarti kalau enggak dipotong itu kurang bagus, enggak. Asal kita kreativitas kita untuk karena memang kita tampil vulgar ini, jadi tanpa sebenarnya kita ngambil percabangan dari sini bisa di YouTube Pak. Ya, enggak apa-apa ya, saya. Apa satu ya? Kita sama saling ini share. Karena kan kita membuat kalau kita berbicara masalah dulunya kenapa enggak? Kadang-kadang kita juga mendapatkan suatu pohon. Kalau kita berbicara seperti itu, akhirnya pohon setiap kali pohon ini kita menyesuaikan dengan keinginan kita. Sebenarnya kita pohon seperti ini lagi jadi nol. Ini kenapa seperti itu? Kenapa kok enggak nolnya waktu bibit seperti itu? Nah, ini pada waktu makanya sekarang perlunya di sini dengan edukasi seperti ini, tanya jawab seperti ini, kita akan bisa merubah apa yang kita expose. Dan di sini kalau bisa setiap edukasi ini kita ada penjelasan bertahap. Ya, bertahap. Jadi pengertian di sini kita bisa saling tanya jawab, lagi ini ada ini interaktif. Jadi kalau kita membuat terus membuat aja kita nggak ada interaktif, nah, percuma. Akhirnya kita seakan-akan melihat orang melihat. Kita di sini bukan tentang menilai. Di sini kita untuk belajar bareng. Nah, ini untuk memperlunakkan suasana jadi lebih enak. Biar ke depan kita setiap ada demo segala macam, edukasi semacam ini, kita ada pembahasan. Makanya kalau bisa kita siapkan semacam ini, kita tampung. Tapi kan kita nggak bisa memasukkan semua ini menjadi satu pohon.